Dari informasi lain, guna menunjang promosi sektor pariwisata Kalsel agar lebih mendunia, Gubernur Sahbirin Nor menghimbau kepada dinas terkait untuk lebih mempublikasikan objek unggulan daerah melalui penyelenggaraan dan keikutsertaan event berskala nasional serta internasional. Guna menunjang promosi sektor wisata Banua lebih mendunia, belum lama tadi pemerintah Provinsi Kalsel bekerjasama dengan negara Finlandia dan Estonia melalui kehadiran Duta Besar Indonesia untuk negara Finlandia dan Estonia dengan membawa 9 perwakilan dari negara tersebut ke beberapa objek wisata seperti Pasar Terapung, Pasar Intan Martapura, Ngosokan Intan, Tahura, dan Loksado guna menggali informasi sekaligus menjalin kerjasama agar promosi Kalimantan Selatan bisa terkenal di tingkat nasional maupun internasional. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nor menyatakan, kerjasama ini harus ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Kalsel melalui berupa penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam event-event berskala nasional dan internasional yang ada di seluruh dunia. Kedatangan tamu dari Finlandia, mereka berkunjung melihat destinasi wisata kita ini sebenarnya luar biasa. Dan dari mereka menyayangkan kenapa dari 10 destinasi wisata di Indonesia tidak termasuk Kalimantan Selatan. Nah inilah yang perlu kita kejar. Saya minta Kepala Dinas Pariwisata benar-benar mengerti dan paham dan mengaplikasikannya. Tidak hanya ibarat kita itu katak dalam tempur. Ini nanti kerjasama dengan pihak Dinas Kehutanan, Pak Mane? Sudah sejak lama dengan Dinas Kehutanan dan kayaknya berlanjut terus. Yang jelas masyarakat Finlandia adalah masyarakat kehutanan yang mencintai bumi ini. Termasuk kita Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan adalah yang mencintai terhadap bumi ini. Ditambahkan Gubernur Kalsel, pihaknya terus mengembangkan potensi wisata di daerah sehingga tidak tergantung pada sektor pertambangan saja. Karena sebagai komitmen pemerintah Provinsi Kalsel untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah destinasi wisata yang layak dikunjungi baik wisata nasional maupun mancanegara. Rana Welu, Banjar TV.